Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku, Ria Fianti. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Di video kali ini aku mau bikin cemilan simpel lagi, yaitu tahu crispy. Sebelum lanjut ke proses pembuatannya, buat teman-teman yang lagi lihat video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya biar aku tambah semangat bikin video selanjutnya. Oke teman-teman, ini bahan-bahannya udah aku siapin. Ini dia teman-teman bahan-bahannya. Aku pakai tahu, ini yang satu kotak kayak gini. Aku pakai satu, nanti mau aku potong kecil-kecil. Tepung terigu aku pakai 5 sendok makan. Tepung tapioka 1 sendok makan. Royco ayam 1/2 sendok teh. Baking powder 1 sendok teh. Garam 1 sendok teh. Ini teman-teman baking powdernya kayak gini. Sama air ini 250 ml. Oke, sekarang aku mau potong-potong tahunya dulu. Ini teman-teman, tahunya mau aku potong dulu. Potong 1 2 3. Jadi ini tahunya mau aku potong dadu-dadu. Ini dia teman-teman kayak gini. Sekarang kita siapin tepungnya dulu. Nih teman-teman, sekarang aku mau masukin tepung terigu, tepung tapioka, garam, kaldu ayam, sama baking powdernya. Masukin semua. Aduk. Sekarang masukin air yang 250 ml tadi. Aduk sampai rata. Harus benar-benar rata biar nggak ada yang gumpal. Nah ini dia teman-teman, ini udah rata. Sekarang aku mau masukin tahunya. Nih, kita diemin dulu biar bumbunya meresap. Aduk-aduk. Simpel kan teman-teman? Ini ntar hasilnya enak banget dan crispy banget. Oke, kita diemin dulu. Nih teman-teman, sekarang aku mau goreng tahunya. Aku mau nyiapin dulu minyaknya. Minyaknya harus lumayan banyak. Nah ini teman-teman cukup segitu aja. Kita nyalakan apinya. Apinya sedang aja. Nanti kita tunggu minyaknya harus benar-benar panas banget. Jadi baru kita masukin tahunya. Ini teman-teman, minyaknya udah benar-benar panas banget. Tahunya juga udah aku tirisin. Sekarang kita masukin tahunya. Oh ya, ini airnya jangan sampai dibuang ya. Ini teman-teman, kita masukin tahunya. Apinya sedang aja, kita tunggu benar-benar sampai benar-benar tahunya mateng, baru nanti kita masukin air tepung tadi. Nah ini dia teman-teman, kalau udah kecoklatan kayak gini, ini tahunya udah mateng. Sekarang aku mau masukin adonan tepung tadi. Nih, aku mau bagi 3 bagian ya teman-teman, jangan dimasukin semua. Aduk.
diemin sampai benar-benar kering. Ini teman-teman, kalau udah begini mau aku masukin lagi. Minyaknya harus benar-benar panas ya teman-teman. Jadi adonannya aku bagi 3. Oh ya teman-teman, maaf tadi adonan ketiganya aku masukin ternyata nggak kerekam. Kirain aku udah kerekam. Ternyata aku lupa mencet tombolnya. Nah, ini dia teman-teman, kalau udah jadi kayak gini, ini udah mateng. Sekarang kita angkat. Ini dia teman-teman, tahu crispy-nya udah jadi. Jadi ini bener-bener crispy banget teman-teman. Nih, aku cobain ya sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai rawit. Oke teman-teman, segitu aja video aku hari ini. Terima kasih banyak yang udah ngikutin channel aku, Ria Evianti. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.